Lagi di Hotel Ayana di daerah Sudirman dan aku lagi ikut acaranya Deto ya, tentang iya boleh itu. Aku sama anak aku dan acaranya seperti ini. Ini banyak buku keren gitu. Ikutin keharian aku di acara ini, Dento, ya boleh. Nanti aku bakal nge-vlog di sini, gitu. Oke. Okay. Jadi aku dapat ini dan ini mau dikasih nama. Kau nangis? Kau udah nangis ya nangis? Salah satu merek terkemukanya di Indonesia, kami berkomitmen untuk membantu memastikan kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan optimal dari si kecil, serta masa depan anak-anak Indonesia. Nah, ini selaras juga dengan tujuan kami ya, tujuan Nestle adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat. Dentau selalu menjadi merek yang dicintai oleh seluruh keluarga di Indonesia ya. Siapa yang nggak tahu Dentau kan? Bunda-bunda di sini tahu Dentau kan? Tahu ya. Ini sudah dicintai oleh orang-orang di Indonesia dari generasi ke generasi. Dentau adalah simbol cinta dari bunda ya. Simbol cinta dari bunda dalam mempersiapkan yang terbaik untuk si kecil. Melalui formulasi gizi yang tepat, stimulasi, dan juga layanan Dento Parenting Center yang kita punya, Dento mendukung cinta setiap orang tua untuk memelihara masa depan yang lebih sehat untuk si kecil. Kami juga mendorong setiap orang tua untuk berani berkata iya boleh, ya, dalam mendukung si kecil dalam bereksplorasi dan juga mempelajari hal-hal yang baru. Iya boleh adalah kata yang memiliki pengaruh besar yang memungkinkan si kecil lebih mandiri, bebas bereksplorasi dan menjadi. Salsa dong. Salsa. Salsa main nama ayam. Main nama ayam. Ah, main nama ayam. Iya boleh. Sering bilang iya boleh, bantu dukung kecerdasan si kecil. Mau tahu manfaat iya boleh untukku? Iya boleh. Iya boleh. Sering bilang iya boleh, bantu dukung kreativitas si kecil. Mau tahu manfaat iya boleh untukku? Iya boleh. Iya boleh. Sering bilang iya boleh, bantu kebanggaan kepedulian si kecil. Mau tahu manfaat iya boleh untukku? Iya boleh. Iya boleh. Sering bilang iya boleh, bantu tumbuhkan kepemimpinan si kecil. Iya, tepuk tangan dong adik-adik semuanya. Mau tahu manfaat iya boleh untukku? Nah, banyak banget ternyata manfaatnya ya bunda ya. Baik, tadi bersama-sama baru saja kita saksikan cuplikan video yang menunjukkan sudah ada siapa di sini? Halo,
ya. Boleh tepuk tangan juga dong. Tentunya di sini sudah ada Om Alvin Wiradarma selaku brand manager Dento Advance Excel Nutri Plus. Silakan Om Alvin. Maaf ya kakak ya. Selamat. Kenapa jadi galau bunda? Kamu lihat itu dokter lainnya ya. Gak apa-apa, ditemani sama Sisi ke jadi founder. Ya kalau lihat, jadi makasih. Jadi kalau tadi nerangin nih dokter ya, nerangin tentang pentingnya nutrisi, stimulasi sama cinta. Kita ini kan semuanya nih kan ada ayah gak di sini? Ayah mana? Astagfirullahaladzim. Bunda-bunda ayah-ayah di belakang ya. Ini kan semuanya bunda-bunda punya anak semua kan, ada yang masih jomblo gak di sini? Single parent maksudnya. Padahal biar ini nanti bisa saya kenalin nama dokternya. Single kalau kita lihat anak kita nih sekarang aman. Untuk itu bunda sama ayahnya, orang tuanya terlibat. Bundanya di sini, dari sini mengamati. Di situ ada asisten yang jagain. Lihat ya, syaratnya adalah siap, oke, aman, orang tuanya terlibat. Jadi bunda ya, nah itu muda-muda seperti kita. Udah beli ya, dibandingin kan. Enggak. Muda rasih ini awet muda. Baik. Udah umurnya berapa? Kebayang enggak? Putranya udah 20 tapi awet mudanya dia siap banget. Umurnya udah berapa? Aku mau ngaku 23 ketahuan banget bohong kan. Padahal cuma beda 3 dekade. Seru banget tuh lagi main rumah-rumahan. Main rumah-rumahan. Jadi dia nyusun dari balok-balok itu. Dan benar juga sambil ditemenin sama mamanya, gak dilepas begitu aja. Dan waktu foto ini kan siapa baru umur setahun 5 bulanan. Aku tuh memang ngasih. Oh, itu setahun 5 bulan? Iya, ini aku tuh ngasih balok-balok yang dia terlalu kecil. Karena kadang-kadang dia suka takut dia balok-balok kecil nanti namanya anak-anak belum ngerti tadi makmuran. Iya kan? Iya benar-benar. Jadi dalam pemilihan permainan juga kita sebagai orang tua harus tahu dengan detail permainannya ya. Ini dia. Dan yang pasti kita lihat banget pasti sekarang siapa pasti jauh lebih kreatif lagi ya. Sangat. Saking kreatifnya sekarang. Saking kreatifnya sekarang listrik saya dijadikan bahan untuk permainannya siapa? Permainan. Jadi kalau mamanya tidur dia ambil listriknya dicoret di muka mamanya. Oh. Dia kreatif. Dia mengira wajah mamanya. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi. Tunggu dulu. Kebahagiaan tidak sampai di situ saja. Apa aja tadi bunda? Berani, cerdas, kreatif, peduli, dan pemimpin. Nah, mau tahu seperti apa sih? Yuk bersama-sama kita lihat di layar belakang ini. Kita hitung bareng-bareng ya adik-adik. Kita hitung bareng-bareng yuk. Dari
dan blog aku ya. Jangan lupa lihat dan di komen. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, thank you. Aku mau masukin handphone dan kayaknya ribet banget. Selesai yuk. Let's go. Sini. Jadi abis masuk ke playgroundnya itu ada banyak banget, ada kayak tempat lukis, tempat mainan anak-anak. Cuma karena anak aku baru bangun tidur, jadi kayaknya dia lagi malas. Jadi ya udahlah. Udah, kita sudahin dulu ya vlognya ya, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.